arahan kepada mahasiswa atau alumni nantinya untuk selalu berhubungan dengan kami, karena kami berupaya mencarikan peluang-peluang tempat bekerja. Nah, saya juga ingin laporkan di sini kemarin saat kita IKR dan IA penjualan laporan terus air, dua orang mahasiswa kita yang bakal di hari ini tiga orang sudah bekerja. Saat mereka PKM, mereka dapat bekerja. Ya, itu ada Berliana di IT, lupa saya namanya, yang sudah sampai di depan rumah sakit. Terus yang satunya di BPJS, itu langsung bekerja. Mereka belum lama, tapi sudah bekerja. Waktu saat mereka PKM. Nah, kami minta kepada orang tua, wali, untuk menyupport anak-anaknya. Ya, selain kami nanti memberikan informasi itu yang berkaitan dengan pekerjaan, karena kita ada 62 perusahaan di Bandung, ya, yang berkaitan dengan pertambangan, terus dengan perkebunan. Kita hanya tahu satu, ternyata yang perkebunan itu, yang kita dapat perkebunan itu ada 23 perusahaan. Nah, kita hanya tahu ini datanya dari berita. Kita hanya tahu yang ada Agung saja. Sebenarnya perusahaan perkebunan banyak. Yang Agung terkenal itu karena dia ada pabrik, yang lain tidak punya pabrik. Itu saja yang membedakan. Nah, jadi kami marah kepada motivasi kepada orang tua untuk menyupport anak-anaknya. Karena kita tidak lagi bersaing antara manusia dengan manusia, tetapi kita sekarang sudah bersaing dengan robot. Dulu saat orang bikin jalan itu perlu banyak orang. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena sudah pakai mesin dengan robot. Cukup dua operator saja, ada traktor atau bulldozer, ada eskavator. Sudah cukup jalan sepanjang-panjangnya. Kalau dulu harus banyak orang, sekarang tidak. Begitu juga di dalam dunia kerja yang ada di instansi pemerintahan. Tidak perlu lagi orang banyak-banyak mencari pegawai. Kenapa? Karena bersaing dengan mesin. Yang pertama itu tidak berkaitan dengan mesin. Zaman dulu, orang kalau bikin laporan, yang satu bikin kolom pakai mesin tik, yang satu ngisi datanya, yang satu bikin yang lainnya. Jadi banyak mesin tik dan banyak orang. Sekarang cukup satu operator namanya, operator komputer. Nah, artinya kita tidak lagi bersaing dengan manusia antara manusia, tetapi kita bersaing antara manusia dengan robot. Nah, maka dari itu, jangan kepada mahasiswa kita jangan berleha-leha. Saya berharap kalau sudah kalian lulus menerima ijazah, manfaatkan ijazah itu untuk mencari pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, saya minta harap kepada orang tua untuk menyupport. Kemarin itu ada 20 yang mau diminta oleh perusahaan yang ada di Benangi tanpa tes mereka meminta untuk pertambangan. Ternyata tidak ada mahasiswa kita. Kemarin ada, karena kita bekerja sama dengan Mama, dengan Digitor, dengan bupati satunya, tesnya di untuk perusahaan, tesnya di Politeknik. Kita kerja sama dengan mereka. Jadi lulusan Politeknik kami upayakan untuk bisa masuk di dalam tes tersebut. Karena untuk perusahaan tesnya di Politeknik Muara Bebek. Sudah beberapa kali kerja sama dengan perusahaan dan Menaker yang berkaitan dengan tes untuk pegawai perusahaan. Nah, kemarin juga ya, di perusahaan IT yang di muka, perusahaan yang ada di muka rumah sakit atau di samping hotel, Armani, itu ada perusahaan. Kemarin masih buat kita ya, menyampaikan untuk anak-anak kita masuk. Artinya untuk masuk, karena mereka buka lapangan pekerjaan. Tidak ada. Kenapa? Gajinya di situ kan 5 juta lebih. Saat diinformasikan, kami menyampaikan dalam internet juga, kami menyampaikan lewat kita juga, kami membantu anak-anak kita supaya bisa mendaftar di situ. Ternyata tidak ada satu-satu. Saya tanyakan, kenapa? Kejauhan, Pak. Gajinya walaupun 7 juta,
juta yang ada di Bumban, daerah Bumban sana 7 juta karena di luar luar kota Bandung tidak ada yang mau. Karena kenapa? Walaupun 7 juta kayak gini. Nah, kesempatan itu habis. Jadi makanya kami saya minta dari orang tua untuk mendukung anak-anaknya, untuk memotivasi anak-anaknya supaya bisa bekerja. Jangan dibuat anaknya terlena, tanpa terlena. Karena waktu berjalan terus, umur kita tidak tahu, ya kita tidak bisa memberi makan anak kita seterusnya. Jadi makanya saya tekankan kepada orang tua untuk mendukung anak-anak mau bekerja. Begitu juga dengan mahasiswa apa peserta ini nanti. Cari, jangan diam. Ya, jangan bermanja-manja karena waktu kita tidak ada. Kita kalian akan apa? Habis terbuang waktu yang ada. Karena waktu itu sangat penting. Karena kita memiliki apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Dua, pikiran dan waktu. Ya, itu yang sangat penting sekali. Terus yang selanjutnya, kalau Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, para peserta Yusio, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di wilayah 11, Kalimantan, Politeknik Merdeka telah memberikan subvensi dan peran positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah, pada umumnya dan Kabupaten Nusantara pada khususnya. Hal tersebut tidak lepas dari kebetulan dan kebetulan para alumni untuk selalu belajar meningkatkan ilmu pengetahuan. Harapan kami lulusan yang di sini hari ini dapat menjadi jejak langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.